teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk saat ini sudah ada bus Pandawa 87. Ini adalah bus Jetbus 3 Voyager pariwisata ya. Ini adalah modsel dari Mas Angga Saputra yang dikonvert oleh Pak Farid Madewan. Dan untuk livernya sendiri ini dari grup ya. Nanti kreditnya saya tulis di deskripsi ya. Ya, untuk busnya penampakannya seperti ini. Untuk busnya cukup keren ya, untuk sekelas double decker. Ini bangkunya detail sekali ya guys. Untuk bangku yang atas ini menggunakan seat 21 ya. Yang belakang juga 21 ya. Lalu ada slipernya juga ya, di sini terlihat ada kursi rebah itu. Lalu di deck yang bagian bawah ini ada seat 1 ya, 1-1 ya. Untuk mesinnya sendiri adalah mesin Mercedes-Benz OC500 RF 2542 ya. Ini Motronton. Dan langsung aja kita review untuk busnya ini. Kita cek untuk lampuannya ya. Untuk lampuannya kita review singkat saja. Untuk lampu hazardnya seperti ini. Untuk lampu hazard ini strobonya menyala ya. Ada 3 strobo, yang paling atas, terus yang deck paling 2 ini. Lalu yang ketiga ini double ya, atau tumpuk. Kita cek untuk perlampuan lampu dekat serta lampu jauhnya ya. Untuk lampunya ini normal ya kelihatannya. Kita cek juga bagian belakang. Untuk belakang juga normal ya, yang menyala. Lampu mundur juga menyala. Lalu kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya seperti ini ya, terlihat berjalan dengan normal ya wipernya. Kita buka pintunya. Untuk pintunya ini sliding semua ya, untuk pintunya. Lalu kita tutup lagi. Setelah itu kita lihat interiornya. Untuk interiornya detail ya. Dan ini untuk warna dashboardnya abu-abu ya. Keren sekali untuk dashboardnya ini. Ini Mercedes-Benz OH1626. Untuk pandangan di sini cukup luas ya. Dan juga ada spion kecil di sini yang memudahkan driver untuk bermanuver ya tentunya. Untuk setirnya ini sudah palang 4 ya. Keren sekali untuk interiornya. Lalu kita cek untuk animasinya ya, karena ini sedikit berbeda dengan mod-mod yang lain. Kita cek untuk animasi yang pertama. Animasi pertama adalah air suspensi ya. Ya, untuk suspensinya ini turun. Dan terlihat ini di dalam kayak ada perubahan ya untuk formasi kursinya. Lalu untuk animasi kedua ini membuka bagasi serta membuka ini ya guys. Ini sebenarnya bisa diisi mobil kalau nggak salah itu. Yang mobil Mercedes-Benz yang warna kuning itu. Itu bisa dimasukkan di sini ya, tapi ini sudah diisi oleh kursi ya. Dan kursinya ini bisa dibolak-balik guys formasinya. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya untuk rapat ya biasanya. Nah, ini untuk biasa penumpang biasa ya. Lalu kita tutup lagi. Untuk animasi ketiga adalah mengganti selendang sama ya, itu saja ya. Mengganti selendang ya guys untuk animasi ketiga. Berarti animasi kedua ini juga membuka mesin ya.
Dan ini mesinnya sudah 3D tentunya, bisa bergerak ya, dan rapi banget ya untuk mesin ini. Mungkin cukup sekian untuk review singkat pada kesempatan kali ini. Habis setelah ini kita akan melakukan perjalanan. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya Fabri Septian Channel. Salam Buyut Mania.